I see it. Huh? I see something. Oh, in it. Maybe hotel, like ocean. Okay. Oh yeah. This is the view. What the? There is air conditioner over there, but there is not. Outdoor. Ini ada AC di sana, cuman nggak ada outdoor. Gue rasa jangan nggak nyala nih AC. Tapi nggak tahu lah, ntar cobain dulu. Ini pemandangannya ya, Lake Ocean Hotel. Di daerahnya gue lupa di mana. Ya gitulah, lupa gue. Pokoknya dekat Mount Sorok, Sorak atau Sorok, lupa gue. Dan kelihatannya hotel baru ya, karena masih ini bercak-bercak catnya masih ada. Terus ya, kelihatan baru banget lah. Hotelnya lebih mirip apartemen ya. Coba kita nyalain AC bisa ya. Temperature down. Ini sekarang 20 derajat. Baru ya. Kayaknya bener nih, nggak ada AC-nya nih hotel. Karena itu juga air conditionernya nggak nyala. Iya, kayak nggak nyala nih. Oh, ini buat itu apa tadi? Gue lupa namanya. Pokoknya kasur yang di lantai aja. Kulkasnya nyala. Ini juga nyala. Ada kompor induksi. Wih, nyala juga nih. Ada kettle-nya. Terus ini ada exhaust, nyala-nyala ini gimana ya? Oh, tarik aja. Cara nyalain exhaust-nya tarik. Matiin aja deh. Ya, dorong aja gitu. Ini rak cuci piringnya. Oh, ada hidroliknya nih. Ada mangkok. Tetap cepat sih. Ini ada ember, tong sampah. Ini ada sabun cuci piring LG mereknya. Oh ya, by the way, di Korea itu merek-merek yang selama ini kita lihat kayak barang-barang elektronik kayak Samsung gitu ya, jadi kayak ada di brand-brand makanan. Gue gak ngerti artinya apa asuransi, katanya sih asuransi gitu lah, tapi gue gak terlalu ngerti lah. Ada magic chair, ada frying pan. Nanti nggak pakai cebok. Nanti nggak pakai cebok di situ ya, nanti besok ketemu.